Hari ini kita memasuki hari kedua siaga Lebaran. Kantor Sar Armada Aceh menyiapkan armada, 3 armada khususnya untuk dari Pelabuhan Ulele ke Sabang. Itu satu kapal KN Krishna 40 meter dan 2 rib. Satunya kita stay di Sabang dan satunya di Pelabuhan Ulele. Untuk hari ini, hari kedua siaga Lebaran masih normal terkendali dan lonjakan penumpang belum kelihatan. Kesiapan kita sendiri bagaimana, kesiatan personil termasuk kru kapal kan ini kan jalur penyeberangan? Dari kantor Sar Armada Aceh kita semua sudah all out dan sudah kita siap siagakan sesuai dengan prosedur dan SOP yang telah kita tentukan. Kapal dan ABK kemudian rescue-nya juga sudah kita siapkan sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Pak, untuk pemantauan apa pasca arus balik akan kita pantau lagi nanti untuk berikutnya ini? Tentu untuk arus balik akan kita lebih tingkatkan lagi karena disitulah puncak daripada penumpang. Tadi saya barusan rapat dengan pihak Sabandar Sabang. Memang arus balik itulah yang perlu kita waspadai. Nanti sudah arus balik yang memang serentak untuk kembali ke Banda Aceh. Beda dengan kedatangan dari Pelabuhan Ulele Banda Aceh ke Sabang. Itu bertahap, namun untuk kembali itu akan lebih fokus dan lebih banyak lagi penumpang yang akan berdesakan pengalaman tahun yang lalu.